Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wad-din Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Kita sambung hadis yang berikutnya, bab 66, hadis 119. Bab la yu'zi jarahu, bab tidak menyakiti jirannya. La yu'zi jarahu, tidak menyakiti, atau dia terjemah di situ tidak mengganggu jirannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqul qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, ada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam qila. Selalu kita dengar qala. Ini qila dikatakan atau ditanya. Kalau kita terjemah sini ditanya. Qila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu soalan berhubung dengan keadaan seorang wanita. Soalan itu berbunyi, ya Rasulullah, inna fulanah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita, tapi tak disebut namanya. Fulan, lelaki. Fulanah, perempuan. Bahasa Melayu dia guna sipolan. Sipolan kan? Sipolan itu asalnya mungkin diambil daripada fulan, yang mana fulan ni dikatakan oleh seseorang lah, maksudnya tak disebut identitinya. Ada sipolan tu, dia kata siapa dia sipolan tu? Majhul, tak tahu. Kenapa? Kalau kita tengok dalam huraian para ulama, dia sebut di sini, dia kata hadha kinayatun an ismi imra'atin ma'rufah. Apabila disebut fulanah, dikatakan oleh maksudnya mengenai seseorang perempuan ni, kinayah, kiasan, kiasan, tak sebut terus nama dia, kerana ma'rufah, wanita ini dikenali. Dan isu yang nak diutarakan atau yang nak ditanyakan kepada Nabi ini berkaitan dengan wanita ini sesuatu yang buruk. Jadi mungkin tidakkan menyembunyikan nama itu bertujuan untuk memelihara aib dia. Sebab benda yang nak tanya ni benda yang tak elok, perangai dia yang buruk. Jadi sahabat itu dia sebut apa? Dia kata, ya Rasulullah, ada satu perempuan ni, perangai dia ni macam ni, macam ni. Perangai itu perangai yang tak elok. Jadi persoalan itu ditanyakan di khalayak. Jadi tujuan dia menyembunyikan nama itu bermaksud nak menjaga muru'ah, maruah perempuan itu, ataupun nak jaga aib perempuan itu. Yang pentingnya apa? Hukum daripada perbuatan itu. Ini juga boleh kita ambil sebagai panduan. Umpamanya tuan-tuan nak tanya tentang suatu masalah hukum, tulis soalan ke apa ke, tuan-tuan boleh mungkin satu, boleh kata ada seseorang, si fulan macam sahabat ni,
Atau mungkin tuan-tuan boleh kata apa? Abu bukan nama sebenar. Boleh juga. Yang pentingnya bukan individu tu, tetapi perbuatan dia tu. Kita nak tahu apa hukum kepada kes dia. Sama ada dia tu dan orang lain, sebab benda itu bukan hanya berkait dengan dia saja. Siapa yang buat perangai itu pun sama. Tapi kita ni dia lebih kepada macam tu lah. Siapa dia? Habak main lah. Untuk apa? Senang kita nak tambah kuat kan? Jadi tak penting lah. Tak penting. Kalau dia tidak berkait dengan keselamatan apa semua. Tapi kalau polis tanya, pakcik nampak ada siapa dia yang masuk? Adalah laki-laki. Siapa dia? Kita tahulah siapa, tapi kita tak habang. Kita kata adalah orang laki-laki. Kacang tak kenal ke? Laki-laki lah ni saya tahu. Habanglah siapa dia. Sebab yang ni berkaitan dengan jenayah kan? Yang ni tak ada isu lah. Mari kita tengok apa dia punya perangai dia. Dia kata, sesungguhnya wanita ini taqumul layl, seorang yang sangat kuat bangun malam. Kalau kita tengok dalam syarah ni, dia kata apa? Taqumul layl merujuk kepada dia ini seorang yang kuat tatahajjadu, kuat bertahajud. Jadi bila disebut bangun malam itu, bila kita sebut perkataan qiyamul layl, qiyam artinya berdiri, al-layl artinya apa? Malam. Jadi wanita ini seorang yang kuat bertahajud, kuat salat malam. Dan salat malam ni tuan-tuan, satu, dia salat malam ni dia ada dua kategori ya, dua jenis ya salat malam ni. Bila kita kata salatul layl ataupun qiyamul layl, kalau dibuat sebelum tidur, itu dia panggil semayang malam. Kalau kita buat selepas daripada isyak, dia mula lepas pada isyak. Kalau kita buat dua rakaat, itu namanya salat malam. Tapi kalau kita tidur dulu, kemudian kita bangun di hujung malam, itu namanya tahajjud. Dia dua jenis ni saja. Sama ada tuan-tuan semayang sunat malam yang biasa tu, atau tuan-tuan semayang tahajjud. Tahajjud ni disyaratkan mesti kita tidur separuh daripada malam tu. Wa minal layl, dalam Quran kata wa minal layl, sebahagian malam itu kita lena, kemudian kita bangkit, namanya tahajjud. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang dia susah nak bangkit malam, dia tak tahu nak sembahyang apa. Dia duk tanya nak sembahyang apa, tasbih ke, hajat ke, taubat ke, nak sembahyang apa lagi malam ni. Dia susah hati sungguh lah. Dia tak tahu nak sembahyang apa malam. Tuan-tuan bangkit malam, sembahyang sunat mutlak. Dua rakaat saja aku sembahyang dua rakaat, kerana Allah Ta'ala sudah. Kalau sebelum tidur, sembahyang malam, lepas tidur, tahajud. Tak sebut pun tak apa. Ha? Dapat? Itu mudah. Tuan-tuan bangkit sembahyang malam, umpamanya bulan puasa ni, tuan-tuan bangkit. Yang tuan-tuan buat lepas daripada isyak tu, nama terawih. Lepas daripada tuan-tuan bangkit, sekejap lagi nak makan suak tu, yang nama dia tahajud. Mudah. Ha? Okey. Kemudian tuan-tuan, wanita ni bagus. Dia sangat rajin. Taqumul layl. Bukan itu sahaja. Watasumun nahar. Dia seorang yang sangat rajin berpuasa. Yang ni puasa apa? Puasa tatawwu'. Puasa sunat. Dia bukan sahaja seorang yang rajin sembahyang malam, juga rajin berpuasa di siang hari. Yang ni dia panggil apa? Amalan individu.
amalan yang berhubung dengan Allah. Kita ada amalan yang berkaitan dengan manusia, satu lagi amalan yang berkaitan dengan Allah. Okey? Pasal itu kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah gabung dua. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Semayang kita dengan Tuhan. Tadi semayang subuh dua rakaat, tak ada siapa boleh tumpang. Tuan-tuan semayang subuh, qabliyah subuh, duha, itu hanya tuan-tuan dengan Allah saja. Manfaatnya tidak diterima ataupun tak dirasai oleh sesiapa. Tapi siapa yang bagi duit buat pulut, kita nak makan sekejap lagi, yang tu pakat boleh seorang sikit. Ha, dapat? Hin tu duduk ada dah. Jadi jangan balik lagi. Okay. So kita sambung. Tengok-tengok tak ada lagu-lagu pergi. Anu kacau saya. Okay. Lepas tu dia kata apa lagi? Wa taf'alu wa tasaddaq. Dan dia bukan sahaja orang yang rajin sembahyang malam, rajin berpuasa sunat, dia juga rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Maksudnya baguslah. Selain daripada dia jaga hubungan dia dengan Allah, dia jaga hubungan dia juga dengan orang lain. Sebab sedekah ni dia melibatkan orang lain. Tetapi malangnya, ada satu perkara yang dia bermasalah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia ini satu orang yang suka menyakiti jirannya dengan lisan, lidah. Okey tuan-tuan, ada berapa benda kita boleh cakap, ada berapa benda kita boleh sebut. Pertama, wanita ni dia satu orang yang rajin buat ibadat. Dalam masa yang sama dia juga rajin wa taf'alu wa tasaddaq. Dia rajin berbuat kebaikan dan dia rajin bersedekah. Artinya dengan masyarakat, dia pergi bagi duit ke masjid, dia pergi bagi duit. Tapi masalah dia, dia sakiti jiran dia. Pengajaran pertama, ramai juga dalam kalangan masyarakat kita ni yang dia boleh buat baik kepada orang luar. Dia sangat baik kepada orang jauh. Tetapi dia sangat buruk dan dia tak baik dengan orang yang dekat dengan dia. Yang ni banyak. Wallahu a'lam, mungkin kita kena baca lagi lah syarahan para ulama, siapa dia jadi macam ni. Kadang-kadang kita tengok dengan orang luar dia bagus. Umpamanya, pasal yang ni ni bukan kata dia tak elok dengan semua orang, tak. Wa tasaddaq wa taf'alu wa tasaddaq, itu bukti kata dia baik dengan orang. Tapi dengan orang yang jauh, orang yang dekat dengan dia, jiran dia, dia sakiti. Yang ni yang kita jumpa banyak ni. Taklah banyak sangat tapi kerap juga. Yang bermasalah dengan isteri, yang buruk akhlaknya dengan isteri dia. Yang ni maksud saya, kalau kita tanya orang-orang yang dekat dengan dia, jiran dia, isteri dia, anak-anak dia, orang yang dekat, yang ada hubungan rapat dengan dia, mereka semua bagi markah buruk. Dia ni, laki aku ni, aku tak tahu nak kata apa. Tapi bila dia duduk dengan jiran, dia duduk dengan jiran, dia duduk dengan orang lain, dia bagus. Dia duduk dengan orang lain, dengan kawan di pejabat dia, dengan apa, bagus. Ha, kan? Pasal tu kadang-kadang dia pergi kedai dengan dengan kawannya. Dia tanpa makan. Aku belanja.
Bagus hang. Kambing rajin belanja. Lepas tu dia balik. Kawan dia kata hang tak bungkui ah kat bini ah. Pandai peso ah. Dia tak beli. Yang dekat pok tu dia belanja. Yang bini dia tak beli. Lepas tu dia balik dia buat kenyang sangat. Walhal yang 3-4 ekor di kedai makan tadi ni, 3-4 orang di kedai makan tadi ni bukan tanggungan ya. Yang dia bertanggungjawab, yang dia kena buat baik, yang dia kena bagi nafkah, yang dia kena sediakan makan, isteri dia. Yang ni juga pelik. Itu baru satu pelik. Pelik nombor 2 lagi pelik. Dia pi pasar raya, dia beli Priskis. Priskis tak Priskis? Makanan kucing. Hak tu lah. Macam kita lah semua ubat gigi Colgate. Akan nama lain Dali lah, Poh lah. Beli apa Colgate? Macam makanan kucing tu mau Priskis. Kita beli Priskis. Pi pasar raya beli Priskis yang mahal. Makanan kucing yang mahal. Bila mai tak makanan anak bini, tak beli langsung atau beli hok moroh. Ini juga pelik, dia pergi buat baik dengan kucing. Lebih daripada dia buat baik dengan manusia. Sebab dia kata, kucing pintu rezeki. Bela kucing rezeki moroh. Yang hang bela anak bini hang rezeki sempit. Kadang-kadang ini pelik. Pasal apa tuan-tuan? Kerana jahil. Dia tak tahu yang mana aulawiyat, yang mana prioriti, yang mana keutamaan, yang mana kedudukannya lebih besar, lebih wajib, lebih penting daripada orang lain. Kadang-kadang dia buat tu di atas, depa ni bagus, depa ni sembang kawan aku. Ini yang sepatutnya kita pelik dalam cerita ni. Pasal apa dia boleh buat baik kat orang luar, dia boleh sedekah dekat orang luar, dia boleh bagus dekat orang luar, tapi dia tak buat baik pada jirannya. Kan? Ini satu benda yang menunjukkan kejahilan dia terhadap hukum lah. Kemudian dalam hadis ni juga dia kata apa? Dia menyakiti jirannya dengan lisan. Kalau kita tengok dalam syarah ni dia kata apa? Dia kata penyebutan jiran ni menunjukkan ringannya perbuatan tu. Sebab dia kata para ulama, dia kata dia kata di sini wal idza'u li'anna al-idza' bil fi'li afhash wa aghlab. Dia kata perempuan ini sekali lagi kita tengok kesan dia sakan tau, tapi dia buat tu dengan mulut. Mulut ni dianggap seringan-ringan perbuatanlah, sebab yang beratnya fi'il kalau dia pi buat dengan perbuatan. Perempuan ni dia buat dengan apa? Dia buat dengan mulut. Tapi ada orang kata baik dia metikam saya daripada dia kata kat saya. Saya tak tahu tu. Mulut ni lagi pedih ustaz. Tak apa. Tapi kita nak habang lah. Dia takat kata, dia tak buat. Kerana yang beratnya apa dia? Perbuatan menyakiti dengan lidah ini adalah seringan-ringan perbuatan. Artinya tak bagi kesan pun. Takat dia kata, takat mulut dia saja. Takat mulut dia saja. Tapi kalaulah nak dikirakan yang teruknya apa? Bil fi'al. Kalau dia buat dengan perbuatan. Dia buat dengan perbuatan yang mana itu lebih buruk dan lebih berat. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak? Dengan lidah pun sakan dah, apatah lagi kalau dengan tangan. Mari kita tengok. Kemudian Nabi kata apa? Telah habis terang apa semua, cerita perangai dia, keadaan dia, kelaku dia, sikap dia apa semua. Nabi pun jawab. Nabi bagi jawapan. Nabi SAW kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Bukan takat tu saja, hiya min ahlin nar, dia daripada ahli neraka.
No. Tersandar. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan. Apa makna tak ada kebaikan? Ha, kita tengok syarahan para ulama. Dia kata apa? Dia kata di sini, perkataan Nabi la khaira fiha ay inna kathratal ibadat wa ta'at la tughni an sahibiha idza ma tadakhala ma'aha idza'ul akharin wa bil akhassi al jiran. Dia kata maksud Nabi la khaira fiha, dalam buku tuan-tuan tu dia terjemah apa la khaira fiha, dia kata tidak ada kebaikan baginya. Ha, betul lah, tak ada kebaikan baginya tu maksud dia apa? Ha, kita tengok la tughni kathratal ibadat wa ta'at. Ya, inna kathratal ibadat wa ta'at, sesungguhnya ibadat dia yang banyak tu, ketaatan dia yang banyak tu, semayang dia, puasa dia, apa semua tu, kathrah, banyak tu, la tughni an sahibiha, tidak berguna dan bermanfaat kepada tuan yang buat tu. Sahibiha, sahib, maksudnya semayang dia, puasa dia, sedekah dia, jariah dia, tak berguna. Tak berguna di sini, la tughni tu tak bermanfaat, tak membantu, tak menyelamatkan dia. Sebab apa? Kerana idza ma tadakhala ma'aha idza'ul akharin, kerana dalam masa dia melakukan ibadat itu, dia juga menyakiti idza, menyakiti orang lain, wabil akhassi, lebih khususnya jiran. Maksudnya kalau kita pi katuk orang lain berdosa, kita pi maki orang lain berdosa, tapi dosa maki orang lain dengan dosa maki jiran tak sama. Pasal itu Nabi kata seburuk-buruk pembunuhan, bunuh semua haram, tapi yang paling haram sekali apa dia? Bunuh anak. Bunuh tu haram, berdosa, Tuhan tak bagi. Tapi kalau orang tanya bunuh yang paling teruk apa dia? Bunuh anak, kerana takut makan daripada makanan kamu, iaitu orang yang menggugurkan anak, atau orang yang kata para ulama, satu dia gugurkan anak, satu lagi anak tu beranak, dia pergi bunuh kerana takut miskin, takut tak cukup duit. Ha, kan, tak boleh. Yang kedua, zina tu haram, berdosa besar. Tapi seburuk-buruk zina, kalau dia pergi berzina dengan perempuan lain, berdosa, haram, besar ke tu. Tapi lagi teruk kalau dia berzina dengan isteri jirannya. Nampak? Tapi kadang-kadang tuan-tuan boleh jadi, dia naik kereta, dia langgar satu kereta, turun bertengkak, bertengkak, bertengkak. Lah ni dia kata macam ni, kita pergi buat report. Bertengkak, 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 kita buat report. Bagi alamat, handuk mana? Bagi alamat, tengok, ai. Alamat macam macam nak nak kenal. Rupa-rupanya depa duduk sebelah menyebelah. Di KL mungkin boleh jadi, pasal kita tak tahu, kan? Ha. Teruknya lah keadaan masyarakat kita sampai dia tak kenal jirannya. Nampak? Okey. Kemudian kita masuk balik. Dia kata apa lagi? Dia kata hatta law waqa'a hadha al-idha'u bil qawl duna al-fi'l, sudah dianggap sangat teruk dan sangat buruk perbuatan menyakiti jiran hanya dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Baru kata saja pun dah lingkup habis dah ibadat, belum buat lagi. Baru dengan qawl, baru dengan perkataan, kata-kata pun dah rosak puasa, rosak sembahyang, rosak tahajud, rosak sedekah, la tughni, tak bermanfaat. Belum lagi dengan perbuatan. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, apa maksud dia? Segala kebaikan itu rosak binasa hanya kerana satu perbuatan. Kemudian tuan-tuan dia sambung lagi, wa fulanatun, ada pula satu wanita ni, wanita yang lain, wanita yang kedua, tusalli al-maktubata,
yakni dia sembahyang fardu sahaja. Wa tasaddaq bi athwar, dan dia bersedekah. Wa la tu'dhi ahadan, dan dia tidak menyakiti sesiapa pun termasuklah jirannya. Maksudnya dari sudut ibadat dia ni lekeh ya? Pasal dia sembahyang fardu saja. Ha kan? Tapi Nabi kata apa? Tapi dia punya lebih dia, dia tak menyakiti jiran dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata hiya min ahlil jannah. Dia daripada ahli syurga. Ha, dia daripada ahli syurga. Nampak? Yakni kata para ulama, sebab apa? Dia apa dia ni? Yang kedua ni taqtasiru 'alal fariidah 'alal 'aqsil mar'atil ula. Perempuan yang kedua ni dia lebih rendah kedudukannya kalau nak dibanding soal sembahyang. Kalau sembahyang sunat dia kalah. Lepas tu apa dia lagi? Dari sudut sedekah pun dia kalah. Sebab apa? Kerana dia sedekah dengan apa? Dia kata di sini dengan athwar. Athwar ni qit'in minal aqats. Al-laban al-mujaffah. Al-laban al-mujaffah ni susu kering. Susu kering. Apa tu susu kering? Cheese. Cheese. Ha, susu kering. Maksudnya dia bagi benda lekeh lah. Tapi ha, dia ni tak menyakiti jiran dia. Nabi kata dia masuk syurga. Sebab apa? Bi barakati ihsaniha ila jiraniha. Kerana keberkatannya, iaitu berbuat baik kepada jirannya. Ha, nampak tuan-tuan? Maka daripada hadis ni kata para ulama, dia kata li'anna al-madar amrid din 'ala iktisabil fara'id wajtinabil ma'asi. Inti kepada agama ni, tunjang agama ni, asal kepada agama ni apa dia? Menunaikan yang wajib dan menjauhi yang haram. Pasal itu bila satu orang badui mai tanya dekat Nabi, ma faradallahu alayya minas salah, apakah yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan, yang wajib Allah wajib apa? Semayang 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali, 5 kali sehari. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, lam azid walam aqus wala anqus, aku tidak akan buat yang sunat dan aku tak akan kurang daripada 5 tu. Nabi kata aflaha. Nabi kata kalau betul dia jaga, walaupun dia kata dia tak mau buat yang sunat, dia akan masuk syurga. Dan Allah sebutlah hadis pada tuan-tuan, Allah kata hadis kursi, Allah kasih pada seorang hamba cinta selama mana hamba itu menunaikan yang wajib. Jadi tak guna kalau kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat kalau kita tak jaga yang wajib. Antara yang wajib apa dia? Berbuat baik kepada jiran. Buat baik kepada jiran tu wajib. Dan menyakiti jiran tu haram. Sebab itu tuan-tuan, kata para ulama, antaranya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi kata, di antara tipu daya iblis, dia suruh satu orang memperbanyakkan sembahyang malam. Iblis suruh. Iblis suruh ustaz. Ha. Iblis suruh memperbanyakkan sembahyang malam. Dengan tujuan apa? Supaya dia ni sembahyang malam, sembahyang malam, sembahyang malam banyak. Sampai dia mengantuk, dia letih, dia tak larat. Esok dia tak keluar cari makan. Anak bini dia tak ada makan. Bini dia tak ada makan. Jabatan Kebajikan Baitul Mal pergi tanya, mana laki hang? Lena. Tak mangkit lagi, bukan 10 dah. Dia letih. Pasal apa? Semalam dia semayang tahajud.
Ni habaq kat laki hang solena awal, esok pi menoreh getah. Tahajud tak ada buat. Bagi makan hempa tu lebih wajib daripada tahajud. Tapi dia tertipu. Ada juga yang semayang malam, esok dia pi kerja kaunter, kaunter pejabat kerajaan, dia duk menguap. Orang mai bagi borang pun, ah borang apa ni? Orang tanya pasal apa? Pasal apa yang mengantuk sangat ni? Orang bagi borang buat tak larat letih. Pasal mungkin dia puasa Isnin Khamis. Kata para ulama tak payah puasa kalau tak larat. Sebab kita dengan puasa tu kita tak larat. Dia kata, tutup awal lah ni kaunter awal. Balik nak buka puasa. Tak boleh. Pasal betul yang tu sunat. Ini kerja kita, tugas kita. Nampak? Pasal itu para ulama sebut, kita kena letak prioriti. Kemudian dia kata lagi, ada juga yang semayang apa malam, akhirnya bila dia mangkit esok, dia bergantuk, dia tak boleh buat kerja dia dengan betul. Maka kata Ibnul Jauzi, ini antara bentuk talbis iblis. Tambah lalang kau ni, dia duk rasa dia hurur, dia duk rasa dia semayang banyak malam, lepas tu dia buat kebaikan banyak, dia tengok jiran dia tak bagus, dia rasa jiran dia tu buruk. Akhirnya dia buat tak apa saja pada jiran dia. Maka sebab itu hadirin mukminin, yang sunat tidak akan membantu kita kalau kita rosak pada perkara yang wajib. Ha, nampak? Jadi dalam hadis ini tahzir minal wuku' fi ma ya'kulu ajra ta'at. Hadis ni ajak apa? Kesimpulan dia yang kita boleh ambil, hadis ni apa dia? Hadis ni memberikan amaran keras, ingatan kepada setiap orang beriman, orang yang melakukan amalan, supaya berhati-hati daripada melakukan sesuatu amalan ya'kulu, ya'kulu. Jangan kita yang duk rajin buat amalan ni buat satu benda ya'kulu. Benda tu menyebabkan apa? Dia makan ajra pahala at-ta'at, kebaikan kita. Kita duk buat ni dia macam anak-anak atau anak-anak. Tahu anak-anak, kita duk buat punya pulun kot luar ni, dia duk makan kot dalam. Kan? Buat almari cantik kot luar, nampak cantik kot luar, penat lelah. Tapi kita dalam masa kita duk buat tu, kita tak perasan kata ada yang duk makan kot dalam. Last sekali bila siap, kita nak guna, tolok-tolok kelai habis. Makan habis. Maka sebab itu tuan-tuan, dia kata hadis ni, bukan sahaja isu jiran ni, tetapi poin yang paling besar tu dia kata bimbang, risau orang-orang yang buat amalan ni dalam masa yang sama dia juga melakukan sesuatu ya'kulu ajra ta'am, memakan pahala kebaikan. Ha, kan? Dia sedekah dalam masa yang sama dia cerita. Ha, jahanam lah. Dia mayang malam dia riak habis juga. Banyak, banyak ya'kulu ni yang kata makan kebaikan pahala ni banyak. Maka sebab itu hadirin mukminin, hadis yang kita bincang ini sangat memberikan panduan kepada kita dalam melakukan kehidupan dengan jiran kita. Jadi siapa yang masuk syurga? Yang sembahyang wajib saja tu. Yang sembahyang sunat tu tak masuk. Pasal apa? Ada kes. Ada kes. Habis tuan-tuan jangan silap faham pula. Hidup sembahyang fardu tak sembahyang sunat. Minta hang aku tengok lepas-lepas kuliah hari Sabtu tu jarang bayang sunat. Hang tahu yang bayang sunat maksud neraka. Ada kes lain. Kes atas kes. Ha kan? Nampak. Ha. Lepas tu dia kata pula, macam mana orang yang rajin sembahyang ni boleh perangai buruk? Bukan sembahyang ni bagi perangai elok ke? Ini juga satu soalan. Macam mana orang yang sembahyang, orang yang rajin buat ibadat ni, tapi matang akhlak, sikap dia buruk. Walhal semayang tu mendidik. Kata para ulama, ada beberapa kemungkinan. Satu, salat itu bermasalah. Sebab kita baca dalam semayang, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dia cegah. Tapi semayang tak cegah. Bila semayang tak cegah, dia macam makan ubat tak lega. Makan ubat tak lega ni, dia ada dua sebab. Kalau tuan-tuan tanya, ada dua sebab. Tanya doktor, ada dua sebab pasal apa makan tak lega. Satu, ubat yang tidak sesuai. Ubat yang tak sesuai, maksud penyakit lain, ubat lain. Atau ubat tu tak sesuai untuk dia. Maka tak lega juga walaupun nama ubat.
Yang kedua, pasal apa tak lega walaupun makan ubat? Orang tu sendiri, mungkin dia tu sendiri makan ikut dan makan ubat tapi tak pantang. Artinya dia makan tu ubat yang betul, tapi dia tu sendiri, diri dia sendiri banyak benda dia langgar yang menyebabkan ubat ni. Pasal tu doktor kata makan ubat tapi dalam masa yang sama nak kena buat 2-3 benda ni baru ubat ni nak berkesan. Jadi bukan salah pada ubat, bukan salah pada salat tu, bukan salah pada ibadat tu, salah pada diri dia sendiri. Kadang-kadang dia, kita boleh jadi macam ni lah. Kita boleh jawab macam ni. Semayang dia tu tak betul. Semayang dia tu tak kena. Ada masalah. Nanti ikut dat. Atau dia tu sendiri walaupun dia semayang tu betul. Kena dah. Tepat dah. Tapi dia tu sendiri ada masalah. Mungkin dalaman dia riak, wujud dan sebagainya. Jadi jangan pelik. Pasal tu wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan bisa dengar satu hadis. Nabi kata apabila datang, walaupun hadis ni ada perbincangan, apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang baik agamanya, lepas tu dia kata apa? Hadis tu kata idza ja'akum, apabila datang kepada kamu, man tardau dinakum, siapa yang kamu redha agama dia dan akhlak dia. Orang bincang pasal apa sebut agama dengan akhlak, walhal orang yang agama akhlak tentu baik. Ada di kalangan ulama kata ada kemungkinan orang yang berilmu agama, orang yang ada agama tapi kemungkinan pangai dia tak elok. Pasal apa? Berpengetahuan tak sama dengan amalan. Ilmu bukan tentu amal. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, banyak benda yang kita boleh ambil daripada hadis itu. Cukuplah sekadar itu sahaja yang kita bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya dapat manfaat daripada huraian yang ringkas tadi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita